Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada sehat pagi, semua? Gimana kabarnya? Ibu. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Ini kalian pada di rumah masing-masing atau ada yang keluar harus cari sinyal dulu nih? Sinyalnya insya Allah pada bagus kan ya? Insyaallah. Alhamdulillah baik. Langsung aja masuk ke bab selanjutnya. Ada yang tahu bab selanjutnya itu apa? Ada yang udah baca-baca dulu? Belum, Bu. Belum ya. Tapi sebelum masuk ke situ, yuk mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Syaputra dipimpin doanya. Oke, baik, Bu. Ayo teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sudah, Bu. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung aja nih, kita akan memulai bab baru dalam mempelajari pelajaran matematika di kelas 9 ini. Yaitu, ada yang tahu nggak apa? Untuk biar komunikasinya dua arah, nggak apa-apa ya anak-anak untuk langsung di-unmute aja mic-nya. Biar aktif juga, gitu. Langsung aja tunggu sebentar ya, Ibu mau share screen dulu PPT-nya. Baik, Ibu. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, sebelum masuk nih, sebelumnya mau tahu nih Ibu yang datang, yang hadir kelas kita pada pagi hari ini, siapa aja nih Ibu absen dulu ya. Farisal, ada Farisal? Hadir, Ibu. Hadir. Widati, ada Widati? Hadir. Syahputra, Syahputra aman? Ada, Bu. Bila, Bila, hadir, Bila. Hadir, Bu. Hadir, Al-Maulid, hadir, Al-Maulid. Hadir, Bu. Uwi, ada Uwi, Dwi. Dwi sedang izin, Ibu, tadi. Oh, izin ya, oke deh kalau begitu. Yang terakhir ada Sumirat. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, tadi yang izin cuma Dwi aja berarti. Udah di absen semuanya, yuk mari kita sekarang lanjut aja ke materi kita pada kali ini, yaitu persamaan kuadrat. Udah ada yang baca-baca belum nih tentang persamaan kuadrat? Belum. Pada belum ya, langsung aja kita bahas. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba lagi nih kita ingat hal ini. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, nomor 1, 2, 3, ada yang mau coba? Jika ada persamaan 3X min 10 sama dengan 2, berarti nilai X-nya berapa? Ada yang mau coba jawab? Al-Maulid, Bu. Ya, boleh Al-Maulid, silakan. Nomor 1 jawabannya 12 dibagi 3, berarti X-nya 4, Bu. Iya benar. Benar ya, X-nya itu 4, karena 3X min 10 sama dengan 2, itu min 10-nya bisa dipindah ruaskan ya. Jadi 3X sama dengan 12, X-nya itu 12 dibagi 3, yaitu hasilnya 4. Pintar Al-Maulid, bagus. Iya. Nah, nomor 2 nih, 2 min X sama dengan negatif 3. Ada yang tahu X-nya berapa? Sumirat, Bu. Ya, silakan Sumirat. X-nya 1, bukan, Bu? X-nya 1, apakah benar? Coba dihitung lagi. 5. Bukan, Bu. Salah. Siapa tadi? X-nya 5, bukan, Bu. 5, bukan, Bu. X-nya 5. X-nya 5, iya benar. X-nya 5 ya, tadi Sumirat mungkin keliru tadi ya untuk memindahkan ruasnya. Iya, Bu.
Ya, tadi nomor 2 itu udah ketemu ya anak-anak. X-nya itu sama dengan 5. Nah, nomor 3 nih. Persamaan 4 min 2X sama dengan 8. Ada yang mau coba jawab X-nya itu berapa? Aku. Saya mau jawab, Bu. Ya, boleh. Silakan, Syaputra. Itu nomor 3 berarti X-nya sama dengan min 2, Bu. Bukan. Sama dengan min 2. Apakah benar? Iya. Kayaknya, Bu. Iya, ya. Benar, ya. X-nya itu negatif 2. Nah, sekarang nih, sebutkan contoh variabel dan konstanta. Dari persamaan di bawah ini, mana yang termasuk persamaan satu variabel? Nih, nomor 1, 2, 3. Nomor 1 itu x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Di sini ada yang bisa sebutkan mana variabel, mana konstanta, mana koefisien. Ada yang mau coba jawab? Karena ini pelajaran ini sudah dipelajari ya. Di kelas 7 dulu sudah dipelajari. Al-Maulid mau coba, Bu. Ya, silakan Al-Maulid. Nomor 1 itu satu variabel. Ya. Variabelnya itu X. Uh-huh. Terus koefisiennya 2 sama konstantanya 1, Bu. Ya, benar ya. Koefisien dari X kuadrat itu berapa, Al-Maulid? 1, Bu. Iya, benar ya. Karena itu T1 itu tidak dituliskan karena 1 dikali X kuadrat itu sama dengan X kuadrat ya. Jadi, tidak perlu dituliskan lagi. Nah, untuk nomor 2, ada mau coba jawab? Persamaan X kuadrat min 2Y sama dengan 0. Coba sebutkan konstantanya, variabelnya, koefisiennya, dan persamaan tersebut merupakan persamaan satu variabel atau bukan. Coba ada mau coba jawab? Aku Bu, mau coba. Ya, boleh Farisal. Variabelnya ada 2, yaitu X sama Y. Lalu koefisiennya ada 1 sama negatif 2, lalu konstantanya nggak ada. Ya, benar ya. Konstantanya itu nggak ada, sama aja 0 gitu ya. Benar, pintar Farisal. Nah, nomor 3 nih terakhir. X kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Dan mau coba jawab. Variabelnya, konstanta, koefisien. Bila, Bu. Ya, silakan Bila. Variabelnya X, per X kuadrat ya. Variabelnya X. Ya, terus koefisiennya 1, konstantanya 16. Ya, benar. Nah, dari ketiga persamaan ini, jadi mana aja nih yang persamaan satu variabel? Nomor berapa saja? 1 dan 3. Iya. 1 dan 3, Bu. Coba kita selanjutnya. Nah di di materi persamaan kuadrat ini ada kompetensi dasarnya nih, yaitu 3.2 dan 4.2. Pertama itu 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan 4.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ya anak-anak. Nah, dari kompetensi dasar ini ada juga indikator pencapaian kompetensinya, itu ada 3.2.1 sampai 3.2.4 dan 4.2.1 hingga 4.2.2. Nah, bisa dilihat ya anak-anak semua nih, banyak nih. Semoga pembelajaran kita kali ini nih tercapai semua indikator yang kita inginkan. Nah, selanjutnya juga ada tujuan pembelajarannya nih. Yang pertama tuh ada mengenali pengertian persamaan kuadrat dengan berbagai bentuk, lalu ada membedakan akar dan bukan akar persamaan kuadrat, lalu ada mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan atau menggunakan rumus. Sebentar. Lalu ada menentukan akar persamaan kuadrat dengan mengubah terlebih dahulu ke bentuk persamaan kuadrat sempurna, lalu ada menyusun kembali akar persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya.
Lalu ada menyatakan masalah sehari-hari nih yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Lalu yang ketujuh itu ada menyelesaikan persamaan bukan berbentuk persamaan kuadrat setelah mengubah terlebih dahulu ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk nih ke bahasan utama kita kali ini, yaitu apa sih persamaan kuadrat itu? Ada yang tahu nggak anak-anak nih? Apa coba persamaan kuadrat itu? Mungkin masih bingung ya, ini karena ini materi baru. Nah, sebelum itu, yuk kita lihat kasus ini dulu nih. Nah, jika ini ada sebuah bangun datar, yaitu segi 4 ya, dengan sisinya 4 dan 4. Kira-kira luasnya berapa nih? 16, Bu. Iya, benar. 16, Bu. Jadi luasnya itu 16 satuan. Nah, bagaimana jika panjang sisinya itu X dan 3? Ada yang tahu luasnya berapa? 3X, Bu. Iya, pintar sekali ya. 3X, jadi luasnya itu 3 dikali X sama dengan 3X. Nah, bagaimana jika ada dua bangun datar yang disatukan dengan panjang sisinya itu ada X, X, dan 3. Berapa luasnya? Berapa coba? 6X, Bu. 3X kuadrat. 3X kuadrat, apakah benar? Ada yang mau coba jawab? 2X kali 3, Bu. Ya, 2. Ya, 2X kali 3 sama dengan? 6X. Bentar, nah, jadi luasnya itu 3 dikali X ditambah X. 3 dikali 2X sama dengan 6X. Nah, selanjutnya, jika panjangnya itu X, X dan lebarnya 2X, berapa luasnya? 2X kali 2X. 4X kuadrat. Ya benar, 4X kuadrat. Ya, nah inilah bentuk kuadrat ini akan digunakan di persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya nih. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, apa ada yang terpikir dalam pikiran kalian? Kira-kira tuh bagaimana bayangan dari persamaan kuadrat ini? Lalu, bisakah kalian menjelaskan apa itu persamaan kuadrat? Mungkin masih pada bingung ya? Ya, Bu. Nah, untuk memahami kegiatan atau permasalahan tadi, diskusikan dengan kelompok Anda dan selesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD nih. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya, kepada ketua kelasnya Syaputra. Nanti tolong Syaputra bagikan ke teman-temannya. Nah, di LKPD ini akan dibagi kelompok. Karena di sini ada 6 orang, jadi Ibu akan membagi 3 kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya itu 2 orang. Apakah jelas? Jelas, Bu. Okay. Nah, nanti Ibu kasih waktu sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk mencoba mengerjakan LKPD-nya. Nanti sudah dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing, nanti ada bagian presentasi atau memaparkan hasil diskusi kelompok teman sekelas. Nah, ntar di sini bareng-bareng kita bahas gitu ya hasil kerjaan kelompok kalian gitu. Nah, silakan Ibu udah kasih ke Rizky, ke Syaputra, sudah diterima? Ya, Bu, sudah. Nah, nanti dibagikan ya ke teman-teman yang lain. Silakan Ibu kasih waktu 20 menit. Kita diskusi bareng-bareng. Baik, Bu. Ibu izin bertanya. Iya, silakan Widati. Kalau kelompoknya ditentuin sama Ibu atau ditentuin sendiri, Bu? Kelompoknya silakan kalian menentukan dengan bebas ya, karena ini ada 6 orang, Ibu lihat, dan pas nih, kayaknya nih ada 3 cewek, 3 cowok, jadi campur aja ya. Cewek cowoknya, perempuan laki-lakinya disebar merata saja. 2 orang, 2 orang. Oke, jelas ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum. Nanti jika ada yang tidak paham atau apa gitu ya di LKPD-nya, nanti tenang karena akan dibahas bersama-sama di
sesi presentasi bersama kelompok yang lain. Oke, siap? Oke, Ibu. Oke, silakan. Selamat mengerjakan ya. Silakan berdiskusi. Ya, gimana? Udah pada selesai belum ngerjain LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semua ya. Nah, sekarang kita coba lihat LKPD-nya sebentar. Ibu share screen dulu untuk mempresentasikannya ya, sebentar. Nih, LKPD-nya seperti ini, sudah sama semua kan ya, barangkali kalian mengerjakan LKPD yang lain. Ini untuk bahasan, ada indikator, langkah kerja. Yuk, mari kita bahas sama-sama aja ya. Nah, nomor satu nih, carilah informasi dari buku atau sumber lainnya mengenai bentuk umum persamaan kuadrat nih. Hasil diskusi kalian, ada yang tahu bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? Ada yang tahu nggak nih bentuk umum persamaan kuadrat? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada syaratnya tidak? AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Harus ada syaratnya ya, yaitu A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya sama dengan 0, nanti yang terbentuk bukan persamaan kuadrat, melainkan persamaan linier, seperti itu. Nah, mungkin ya, bentuk umum ini mah sudah tidak asing gitu ya. Bentuk umum, karena tadi dari contoh-contoh sebelumnya juga sudah memperlihatkan bentuk persamaan bentuk kuadrat itu seperti apa. Oke, silakan kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Tadi kelompoknya Farisal dan Sumirat sudah. Sekarang kita beralih ke kelompoknya Syaputra dan Widati nih. Coba silakan paparkan hasil diskusi kalian. Dari nomor Oke, 4. Baik Bu. Sama saya ya Bu untuk nomor 4. Tadi setelah kita diskusikan, kan ada 4 poin ya Bu. Jadi saya mewakili kelompok. Saya akan memaparkan poin 4 ini kan untuk menyelesaikan untuk umum dari persamaan kuadrat. Untuk yang poin A ini, persamaan kuadrat 2x dikali x tambah 5 sama dengan 3x kurang 7, itu nanti hasil akhirnya akan menjadi 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 sama dengan 0. Itu setelah bentuk 2x kali x tambah 5 sama dengan 3x kurang 7 tadi dioperasikan, Bu. Nah, selanjutnya, untuk yang poin B, apakah negatif 2 merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4 sama dengan 0? Nah, setelah kita cari, faktor dari x kuadrat kurang 4, itu ada salah satunya adalah min 2, Bu. Maka, min 2 itu, ya, merupakan akar persamaan. Karena negatif 2 dikuadratkan dikurang 4 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, kita ujinya ke sana, Bu. Negatif 2 dikuadratkan dikurang 4. Nah, kan sama dengan 4 dikurang 4. Karena hasilnya sama dengan 0, maka itu merupakan akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4. Nah, untuk yang poin C, apakah 1 merupakan akar dari persamaan kuadrat? Nah, sama halnya dengan yang B tadi, Bu. Kita uji saja. 1 kuadrat tambah 3 kali 1 kurang 6. Nanti hasilnya jadi negatif 2. Karena 1 tambah 3, 4 kurang 6, negatif 2, Bu. Nah, tidak sama dengan 0. Maka itu bukan. Ya, jawabannya berarti bukan akar persamaan. Dari X kuadrat tambah 3, X kurang 6. Nah, untuk yang terakhir, yang poin D ini, tadi setelah kita diskusikan dan kita jabarkan bentuk 2 kali X kurang 3 dikuadratkan, sama dengan negatif 5, dapatlah bentuknya itu 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 3 ditambah 23 sama dengan 0. Nah, sehingga jelas kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu negatif 12, dan C-nya itu 23, sehingga kalau dijumlahkan
2 ditambah negatif 12 ditambah 23 sama dengan 13. Ya, bagus. Syaputra nih ya, sudah menjawab semua nomor 4. Nomor 5, Ibu masih mau minta kelompoknya Syaputra. Tadi Syaputra udah, berarti sekarang siapa nih? Kelompoknya Syaputra siapa aja nih? Widati, Bu. Oke, Widati. Silakan Widati, coba menjelaskan hasil diskusi nomor 5. Ya, jadi teman-teman, nomor 5 ini kita menyelesaikan persamaan kuadratnya itu dengan 3 cara. Yang pertama, itu memfaktorkan. Yang kedua, itu melengkapkan kuadrat sempurna, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu menggunakan rumus ABC. Nah, untuk yang memfaktorkan, itu dari persamaan Y kuadrat ditambah 3Y min 28 sama dengan 0. Jadi, kita pecah menjadi y kuadrat ditambah 7y min 4y min 28 sama dengan 0. Nah, itu kita dapat 7y min 4y itu dari faktornya 28. Jadi 28 itu kan faktornya 1 kali 28, 2 kali 14, 4 kali 7, ya itu. Nah, dari faktor-faktornya itu mana yang dijumlahkan atau dikurangkan itu jawabannya 3, yaitu 7 dan 4. Maka 7 dan 4 kita ambil, jadi 7y dikurangi 4y itu kan sama dengan 3y. Nah, selanjutnya kita pisah menjadi y kuadrat ditambah 7y-nya dikurung, kemudian min 4y, min 28-nya juga dikurung. Nah, setelah kita pisah, kita keluarkan dari yang y kuadrat ditambah 7y itu tuh bisa dikeluarkan variabel y. Nah, ketika kita mengeluarkan variabel y, maka didapat y ditambah 7. Nah, kemudian negatif 4y, negatif 28 itu bisa kita keluarkan juga, yaitu negatif 4, buka kurung, y ditambah 7, sama dengan 0. Nah, karena y tambah 7-nya itu sudah sama ya, itu maka kita bisa menuliskan y min 4 dikali y plus 7, sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti itu, karena harus sama dengan 0, maka y pertama itu y min 4 sama dengan 0. Nah, y min 4 sama dengan 0 artinya didapat y sama dengan 4. Nah, kemudian y yang kedua itu y ditambah atau y ditambah 7 sama dengan 0 dan didapat y 2-nya itu sama dengan negatif 7. Ya, bagus Faiza. Penjelasannya sudah jelas ya. Nanti kita coba cek apakah benar atau salahnya. Sekarang kita lanjut yang B-nya nih. Nah, untuk yang kuadrat sempurna, jadi persamaannya itu dari y kuadrat ditambah 3y dikurang 28 itu kedua ruasnya ditambah 28 menjadi y kuadrat ditambah 3y sama dengan 28. Nah, karena dari yang bentuk kuadratnya itu ada di ruas kiri, maka di ruas kiri kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Caranya, karena persamaannya telah kita ubah sebelumnya menjadi y kuadrat ditambah 3y sama dengan 28, maka
Stanta eh. Koefisien. Koefisien dari Y yaitu 3. Tiganya itu 3 dikali setengah dikurung besar, kemudian dikuadratkan. Jadi kedua ruas ditambah 9 per 4. Menjadi Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 9 per 4. Sama dengan 28 ditambah 9 per 4. Nah, karena bentuk di ruas kirinya itu sudah bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa sederhanakan menjadi Y ditambah 3 per 2 pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, lalu sama dengan 28 ditambah 9 per 4 itu 121 per 4. Dibuat pecahan saja agar lebih mudah. Nah, selanjutnya, karena di ruas kirinya itu bentuk kuadrat, jadi kita akarkan di ruas kanan menjadi Y plus 3 per 2 sama dengan plus minus akar 121 per 4. Atau kita akarkan kedua ruas. Nah, jadi plus minus 120. Maaf, Ibu tidak mendengar. Ya, jadi Bu diakarkan kedua ruasnya. Jadi yang di ruas kiri itu pangkat 2-nya hilang. Kemudian yang di ruas kanan itu menjadi plus minus akar 121 per 4. Karena kita ingin mencari variabel Y-nya saja gitu. Ya, bagus. Maka kita harus menghilangkan pangkat 2-nya. Nah, selanjutnya didapat akar 121 per 4 itu 11 per 2. Nah, jadi plus minus 11 per 2. Jadi kita dapat Y1-nya itu sama dengan kita yang positif dulu, 11 per 2 dikurang 3 per 2 itu sama dengan 4. Nah, untuk Y2-nya itu negatif 11 per 2 dikurangin 3 per 4 itu sama dengan negatif 7. Nah, hasil ini sama dengan hasil dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini tuh rumusnya adalah Y1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Artinya nilai A-nya itu adalah koefisien dari Y kuadrat, nilai B-nya itu koefisien dari Y, dan nilai C-nya itu adalah konstantanya. Jadi A-nya itu 1, terus B-nya itu 3, dan C-nya itu negatif 28. Nah, selanjutnya kita substitusi ke rumus ABC-nya menjadi negatif 3 plus minus akar dari negatif 3 kuadrat itu 9, dikurangin 4 dikali 1 dikali negatif 28. Kemudian dibagi 2 dikali 1, 2. Oke, selanjutnya kita operasikan dari rumus ABC-nya. Jadinya negatif 3 plus minus akar dari 9 dikurang, 9 ditambah 112, didapat 112 dibagi 2. Nah, karena
akar dari 9 ditambah 112 itu adalah 121, maka akar dari 121 itu 11. Jadi, negatif 3 plus minus 11 per 2. Nah, dapat Y1-nya itu kita pakai yang plus dulu, maka negatif 3 ditambah 11 dibagi 2. Menjadi 4. Selanjutnya, Y2-nya itu negatif 3 min 11 dibagi 2 sama dengan negatif 7. Diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan kode sempurna dan pemfaktoran. Ya, bagus sekali ya Widati. Sepertinya penjelasannya juga cukup jelas. Bagaimana nih kelompok yang lain? Ada yang belum paham? Atau tadi penjelasan Widati ada yang sulit dipahami? Menurut Ibu mah sudah jelas ya, tadi cukup jelas sekali dan terlihat cara pengerjaannya, pemahamannya sudah benar gitu ya. Sepertinya sudah, karena tiga-tiganya didapat akarnya itu 4 dan negatif 7, dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC juga semuanya akarnya sama. Sepertinya sudah benar ya, bukan sepertinya lagi, benar gitu ya. Bagus nih kelompoknya Widati dan Syahputra. Sekarang kita lanjut aja nih. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6 dan 7 nih, dua nomor terakhir. Kelompok Syahputra dan Widati sudah, Sumirat dan Farisal sudah. Sekarang kita beralih ke kelompoknya Almaulid dan Bila. Silakan Bila, atau Almaulid. Bila dulu, Bu, nomor 6. Oke, Bila silakan. Itu kan soalnya mengenai sifat hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau kita pakai rumus kuadratis atau rumus ABC, nah, terus akar-akar persamaan kuadratnya tuh, kita misalkan X1 sama dengan negatif B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, terus kita misalkan juga X2-nya tuh sama dengan negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ibu, itu B kuadratnya kurang. Oh iya, maaf. Bagus ya, kalian masih fokus semuanya. B kuadrat. Ya. Nah, terus akar-akarnya kita jumlahin X1 ditambah X2 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B. Ditambah min B dikurangi akar B kuadrat. Min B. Min. Dikurangi. Akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ibu itu kurang A-nya. Nah, terus kita selesaikan operasinya. Jadinya negatif 2B per 2A. Terus disederhanakan jadi negatif B per A. Bagus. Ya. Jadi rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat dari X1 plus X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, terus sekarang yang perkaliannya, kita kalikan akar-akar dari X1 dan X2, yaitu X1 dikali X2 sama dengan negatif B ditambah B kuadrat dikurangi 4AC.
per 2A dikali negatif B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, terus diselesaikan perkaliannya, hasilnya jadi B kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC. Dalam kurung mungkin ya. Per 4A kuadrat. Terus disederhanakan jadi 4AC per 4A kuadrat sama dengan C per A. Jadi rumus kali dari akar-akar persamaan kuadratnya itu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Benar ya, bagus nih Bila sudah menjelaskan asal usul rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan rumus kali ya. Jadi X1 ditambah X2 menggunakan dari rumus kuadratik atau rumus ABC didapatkan lah nih rumus jumlahnya itu min B per A dan rumus kali akar persamaan kuadratnya itu C per A. Bagus sekali nih. Apakah kelompok lain sudah sama semua jawabannya? Dapat dipahami sejauh ini hasil memahami mandiri kalian dari buku-buku, dari internet, dari YouTube, belajar mandiri kalian bersama diskusi kelompok kalian sudah baik ya, sangat baik malah. Bagus sekali Bila. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kira-kira nih, dari pelajaran kita hari ini, ada yang mau mencoba menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas? Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Ya, silakan Sumirat. Ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, harus dengan syarat ya. Dengan syarat. Oh iya, dengan syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Iya, benar sekali. Ada lagi? Al-Maulid mau coba, Bu. Ya, silakan Al-Maulid. Simpulan yang lainnya adalah kalau mau mencari akar-akar persamaan kuadratnya bisa pakai tiga cara, Bu. Ya, apa saja? Cara pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga pakai rumus ABC, Bu. Iya benar ya Maulid, tuh nih kesimpulan kita hari ini tuh persamaan kuadrat satu variabel itu persamaan yang memuat satu variabel ya. Jika terdapat X atau Y dalam suatu persamaan berarti itu bukan disebut persamaan kuadrat satu variabel. Lalu ada bentuk umum dari persamaan kuadrat nih tadi yang sudah dikatakan oleh Sumirat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Karena apa? Ada yang tahu nggak kalau A-nya sama dengan 0 karena apa? Kenapa? Nanti jadinya bentuk persamaan linear. Iya, benar sekali ya. Bukan membentuk suatu persamaan kuadrat ya jadinya. Lalu yang terakhir itu ada menyelesaikan persamaan kuadrat itu bisa menggunakan tiga cara. Yaitu yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Bagus sekali tadi Al-Maulid ya, sudah membantu mencoba menjawab. Ya, itu ya tadi kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai sini saja ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam itu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari itu menjadi berkah ya dan menjadi amal baik buat kita juga ya. Semoga sekarang kan lagi puasa nih. Semoga puasanya semuanya lancar, jaga kesehatan ya, semuanya baik-baik di rumah, jangan kemana-mana dulu. Seperti itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata atau apapun itu.
Terima kasih sebelumnya sudah menghadiri kelas ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih juga ya anak-anak.